Buatan si Melati nih, aku izin ke kamar kamu dulu ya. Butuh duit. Asik-asik. Daripada lu lagi uang, no. Lihat tuh gerobak lu urusin tuh. Melati, mana gulanya? Pokoknya kalau masalah kontrakan, gue usah mikirin. Ada Abang Mio. Masa orang keren disuruh mukul-mukul kasur lagi? Asik-asik. Lagi makan kuaci. Makan kuaci. Ya kan gue bingung punya anak. Oh iya, ini wortel bu, segar nih warna. Oh ini terong bu, ah ini cuma 35.000 aja. Ini 25.000 aja. Sayur, sayur. Yang aduh segar banget sih sayur. Mau dong, aku mau ini aja deh. Terong boleh dong, aku suka dong terongnya. Nem dia, wanita yang paling tercantik di kampung. Kelihatannya wajahnya berkurang durja, lagi mikirin apaan sih? Ayang beb dia, ini kamu di atas genteng, cintamu dateng. Ayang beb dia, Pak RT tau gak? Ayang beb dia itu sedih, ngelihat muka Pak RT yang anyep. Ini Krusiano, nikah sama kucingnya Putin. Anyep, tersangka muka mau kuburan. Emang iye. Karena lagi mencari pendamping hidup. Oh, yang kalau boleh saya tahu model bagaimana pendamping hidupnya? Saya sih orangnya nggak nego-nego. Iya, iya, iya. Yang penting pertama ganteng. Sip. Cantik. Ada repat. Dermawan dan tidak sombong. Ada wow, repat. Ada kutu berjemur hangat-hangat. Itu aku banget. Kirain nyamuk tadi. Oh, nah, jangan nyamuk, Bu. Ya. Ada Sinta Jojo nih di sini. Waduh, pakai godo-godoin mami gue. Eh, aki-aki umur 25 tahun. Celana kantong lo aja cuma 50.000. Pakai godoin mami gue lo. Lu jual nih anak muda. Eh, lu punya tanah 1 hektar kagak lu? Pakai godoin mami gue. Sembarangan aja. Paling keren nih di sini, tahu enggak lo? Ah, keren dari mana kulit lu udah pada jatuh-jatuh, ah? Jatuh lu sampai kulit gua rambut. Eh, keren dari mana? Lu kini sampoin. Lihat nih mami gue masih muda nih. Bang. Bang. Ya, Bu. Semuanya berapa tadi? Ini ya. Kerupuk ya, cabe, sama terong, wortel 100.000. Oh, 100. Eh, iya. Abang apa kabar? Enggak usah ayang beb. Ayang beb, calon anakku Billy, simpan uangmu itu. Tangannya gue stroberi. Agak lo bayarin orang. Makan lo aja Senin Kemis. Biar saya yang bayarin. Saya RT di sini biasa mengayomi warga. Agak ayo Pak RT. Pak RT aja makan pas kondangan doang. Ngomong lo. Ya sudah. Siapapun yang membayarin, saya ucapan terima kasih. Sama-sama. Aku yang bayarin. Ya, makasih banyak dibayarin, ya, Jona. Yaudah, Mami. Masuk ke dalam, Mami. Oh iya. Ayang Beb, gak usah repot-repot. Kamu masak aja buat aku, calon anak kita. Sosokan kadal kembar pakai bayarin Mami gue. Eh, lu rumahnya pada kontrak, kan? Yang bayar. Yaudah, Mami. Aku mau ke Maria Faria dulu ya, Mami. Hati-hati calon anakku. Ya. Kita bukan kadal kembar, cicak nempel. Hati dulu, mau kemana nih? Jadi siapa yang mau bayar sayuran tadi? Iya! RT. Mas? Iya, katanya mau bayarin tadi, lu gak denger apa? Yang pertama ngomong tadi mau bayarin lu! Ya tapi kan Pak RT paling keras ngomong yang mau bayarin. Aku jadi salah-salahan sih berdua, katanya tadi mau bayarin. Dan sekarang aja, tunjuk-tunjukkan. Eh, ada yang ngomong mulu lu. Daripada lu lagi uang, no. Lihat tuh gerobak lu urusin tuh. Gerobak lu mau kreping, no. Lihat. Gerobak gua kejar, malah curhat lu. Ya,
lu kan. Si Billy lagi jemuran di pantai ya? Bukan, dia lagi kawin sama kangkung. Ini kerja siapa? Ini pasti Abin. Ambil aja nama mami gue, lo bikin kerjaan orang aja lo. Ngapain gue harus salahin dia? Mi, ini pemuda pengangguran nih. Gue usir dari kontrakan gue. Kamu ngapain mami gue? Mi, mami, ini aki-aki nih. Dia gak ngeliat. Eh, mau panik lo. Bang, ini gimana bang? Ini gimana? Tunggu lo. SCBD, semua cinta butuh duit. Asik-asik. SCBD. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak RT. Iya. Mi, ada Pak RT. Ntar Pak RT. Iya. Pak RT. Iya. Ada apa Pak RT? Begini. Jadi saya kesini mau ngasih iuran sampai sekalian mau ngobrol sama ini calon anak. Calon anak, anak onda. Disangka saya ular kali ya. Sebentar ya Pak. Iya. Melati. Mas Pak. Enggak udah. Kalau boleh saya tahu, maminya mau cari calon suami yang model bagaimana sih? Pokoknya yang baik, yang gak pelit, yang kaya. Oh iya. Pak RT. Iya. Ini uang sampahnya ya. Terima kasih. Iya. Oh, Pak, saya kasih lagi, Pak. Enggak, ini. Kan mau tibangin lagi. Oh, maaf, Pak. Jadi dulu dong, Pak. Ah, pale gua sampai tekel, Pak. Sini, Pak, dibantuin. Ah, iya. Bantuin. Encok hilang rasanya. Gak ada yang beratan buat nibanin. Ada Pak RT. Pak RT. Buat sih. Ya. Yang bolong. Iya. Kan udah lihat. RT. Lagi makan kuaci. Makan kuaci. Kita mulu bingung punya anak. Dua. Dasar nih. Enggak maksudnya. Saya udah ketemu sama anak sama cucu. Saya nanya sekarang yang bolot lagi makan kuaci. Bini gua meninggalnya tahun berapa ya? Tahun lah. Masih bodoh dia mau meninggal kayak di mau apa terserah ya. Yang penting pertanyaan saya lagi makan kuaci. Waktu dia masih kecil. Kecil banget cucu gua. Iya. Karena udah perawan. Oh, misi saya lama-lama di sini kesambet nih. Kalau begitu saya permisi aja deh, enggak kuat. Pak RT. Gua makan kuaci. Dari tadi begitu datang di depan saya udah tanya, lagi makan kuaci. Terus ngayap kemana-mana. Udah beli tuh di depan Anda tuh. Masa bodoh deh. Gimana enggak ya? Permisi ya. Ini saya bawa sampainya ya. Iya, Pak RT, makasih banyak Pak RT. Ini sampai sekalian mau dibuang. Iya, Bang. Sampah mau dibuang. Sampah. Ini sampah. Nah, itu tadi dibilang. Ya, gila lama-lama di sini. Kok kamu baik banget sih sama aku? Kamu udah baik, cantik pula. Iya dong, kan only for you. Makasih ya. Tapi ngomong-ngomong, aku boleh nanya gak sih? Boleh dong, kamu mau nanya apa sih? Bener gak sih, papa kamu tuh tukang bakso? Hah? Lu mau gambarin gua? Rayu siapa ya? Bukan lu, rayu ini. Apa ya? Emang lu pake lipstick merah? Pake ngerasa... Tuh, jenggot udah berputih tuh. Ini. Ada telepon tuh kan? Bentar ya. Pakai mau ngerayu lu, kepedean lu ah. Ya Mi, mana sih? Billy, kamu tagihin uang kontrakan ya ke Aldi sama Pak RT. Tadi mami lupa mau nagih Pak RT. Kalau Pak RT nggak ada, tagih aja ke Fania, ponakannya itu, ya? Iya Mi, ya tenang Mi, itu urusan Billy Mi. Iya. Kamu ngerayu aku loh, gua kemplang pala lu. Ngerayu lu, ini yang lebih cantik. Sayang. Abang. Tadi, mami abang nyuruh abang buat nagih ke Encang ya, uang kontrakan. Maaf ya bang, kayaknya Encang belum ngasih uangnya. Gini sayang.
Pokoknya gak usah pikirin, masalah kontrakan mah itu biar usrahku. Pokoknya gimana caranya kamu tidur nyenyak di kontrakan kamu sama encang kamu. Pokoknya kamu tinggal selamanya gratis. Sampai encang innalillahi wa innalillahi rajiun. Gak apa-apa. Bener saya. Abang, makasih banyak loh. Ya udah bang, aku pulang dulu ya. Iya, nanti aku susul ke kamar kamu ya. Maksudnya ke rumah kamu. Ke rumah dong. Iya, iya. Jadi ke... mantep banget. Ya, telepon lagi. Angkat di telepon gue. Daripada lu bengong-bengong aja. Nggak angkat telepon gue, mau nggak? Ya, Mi. Beneran? Udah ditagih? Udah dibili tagih. Udah bili tangan nih. Maria Fani harus bayar kontrakan Mami. Kalau dia nggak bayar, bili tendang. Bili usir dari kontrakan Mami. Oke, tenang Mami. Yaudah, kalau gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Kok Maria belum pulang? Tawan deh gue jelek-jelekin dia ke Mami. Sayang, ini tangan jempol semua gede-gede banget kayak Hercules. Sayang, aku bilang sama Mami kalau aku tuh sayang banget sama kamu. Kamu cewek yang paling cantik menurut aku. Kamu tuh paling istimewa buat aku. Pokoknya kalau masalah kontrakan, kamu tuh tinggal selamanya sama encang kamu ya. Nggak usah mikirin, ada Abang Billy yang selalu setia sama kamu. I love you. Mari apa nih ya? SCBD, semua cinta butuh duit. Asik-asik, hey. Jangan ngambek, nanti bucaknya hilang. Cang udah pulang, ini bawa apaan? Banyak banget. Ini sampah nih, Neng Diah. Mana berat banget lagi. Wah, pura-pura actingnya bisa aja. Berat! Berat dari mana kayak gitu doang? Cang, coba aja ya. Kalau aku tuh punya pacar yang ganteng, yang kuat, yang gentleman, terus badannya six pack, biar bisa bantu encang ya kan, bawa barang berat kayak gini, Cang. Hei, Pak RT sehat. Ngangkat gitu dong, mah. Saya juga bisa, Pak RT. Tahu aja lu. Nih, lu bawa ini. Nih, ponakan gua paling demen punya cowok yang kuat. Bawa itu. Oh, nih. Iya. Kuat kan aku, sayang? Kuat banget sih kamu. Cuma gini dong, Pak RT. Iya, ada lagi. Ikut gue. Ada lagi. Lu tungguin sini. Gak cumain aja ya. Ayo sini. Enggak, gue. Cumain aja. Semangat, Abang. Ikut gue cepet. Ikut gue buruan. Iya. Ayo. Bikin Abang sikit ya. Buruan. Semangat, Abangku. Nah, Bil. Sini lu, Bil. Nih, lihat nih. Sini. Lihat. Pak RT mana? Minggirin, makanya minggirin. Repot amat, ah. Udah nurunin. Nih, lo lihat. Beresin nih rumah gue. Kotor banget nih rumah. Makanya beresin biar bersih. Apa? Rumah siapa? Rumah gue. Nggak sadar diri, kongkong. Rumah mami gue, lo ngontrak di sini. Gue bayar, emang gue nebeng doang. Ah, bayar juga masih nyicil. Cuma bayar 500 ribu, bayarin 50 ribu. 50 ribu, sampai kapan lunasnya? Iya, yang penting. Tanggung jawab gue. Tanggung jawab dari mana? Ah, setiap perempuan lo godain kayak punya duit aja. Rumah masih ngontrak aja. Billy, biar lo tahu ya, duit nggak perlu yuk. Jangan ketawa lo. Nih lo bersihin rumah gue nggak mau tahu. Sebersih-bersihnya lo bersihin. Udah, kerjain. Badan situ juga kotor pakai bersih. Udah bersih nih, mantap nih. Kalau Pak RT lihat, pasti setuju sama gue. Gimana rumah? Bersih juga? Bersih. Barang-barang gua? Ntar. Lah, malah ketawa. Gua ketawa lagi. Nggak kalau bersih begini gua tidur di mana? Jangan acting. Ntar gua tabok lu. Ini rumah tuh bersih mana kemana barang-barangnya? Sapuin nih barangnya, kan gua tidur di mana, Billy? Kan bisa tidur di kolong jembatan. Tidur kolong aman. Tidur di kolong jembatan lu sampe gua musak. Aduh, gimana nih, Billy? Lu banget kan lu, Billy? Udah tuh, apa sih ya? Nangis-nangisan. Nih, lihat kontrakan mami gua juga kotor kayak
taman TK atau mau lupain coret-coretan. LBD, semua cintamu.